teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. 1, 2, 3. Loncengnya juga. Jangan lupa like dan share ya. Beliin baru lagi. Itu juga beli belum lama. Nanti kalau beli baru lagi, nanti kamu bosan lagi. Habisin duit dong. Enggak dong, Ma. Aku kan suka banget sama Popit. Pasti sering main kok aku. Ntar deh kalau Mama ada ke arah pasar lagi, oke? Yes! Andaikan aku punya pohon Popit. Setiap hari tumbuh Popit baru. Tinggal dipetik aja deh. Kan enak. Aha. Pohon Popit. Kamu ini ada-ada aja, Kiara. Makanya belajar IPA. Kalau tumbuhan itu bisa tumbuh gara-gara ada bijinya. Yes! Misalnya nih, kamu mau pohon mangga. Kamu tanam biji mangga, baru bisa tumbuh pohon mangga. Kalau Popit, emang ada biji Popit. Biji? Ya tanam aja Popit ini. Siapa tahu tumbuh pohon Popit, Ma. Tambah lucu aja kamu, Kiara. Udah, nemenin di sini. Liatin kamu berhayal mulu. Males, Mama. Mama ke dapur aja. Malah ditinggalin. Jangan keseringan berhayal. Bahaya. Apa jangan-jangan Mama bener ya? Mana mungkin Popit bisa jadi pohon Popit? Kiara? Kiara? Iya, Ma? Ya ampun, Popitku jatuh! Kiara! Udah lah, biarin. Dilakukan sendiri. Besok aja lah ngambilnya. Iya, Ma? Aduh, habis hujan nih. Lantainya basah-basah. Hey, what happened? Kok tiba-tiba ada pohon gede di sini? Aduh, Popit lagi. Wow. Yee-haw. Oh my god. Popitnya banyak banget. Yes. Tapi, aduh, basah semua. Mesti kasih tahu Mama nih. Aha. Cuekin aku, gak percayaan dia. Ma, kalau Mama gak percaya sini, sini ikut aku, Ma. Aduh, udah gak percaya, ikut lagi. Mana ada sih pohon Popit kamu ini? Aduh, banyak airnya habis hujan. Tuh lihat, baju Mama jadi basah. Tapi Popitnya bagus-bagus semua nih, lihat nih. Yes. Oh, tapi kok bisa sih, Kiara? Kok bisa ada pohon Popit kayak gini? Nggak tahu sih, Ma. Tapi kemarin mungkin itu Popit kupu-kupu yang aku buang ke sini, Ma. Popitnya aku buang ke tanah. What? Terus tumbuh jadi pohon ini.
Aneh banget, kok bisa gitu ya? Udah lama gak usah dipikirin, Ma. Karena aku yang buang bijinya. Aha. Aku yang panen popitnya. Yes! Mau kemana dia? Aku potekin satu . Yes! Dapet! Mama dapet lemas! Panen mesti pakai keranjang dong! Kamu mau ngapain? Aku mau panen, Ma! Yes! Kalau dia caranya pakai gunting gitu, Mama nggak kebagian dong. Aduh, Mama mesti cepet juga nih. Aha. Yes. Tapi Mama punya... Tapi Mama punya Among Us. Yes! Dapet! Mana lagi ya? Ada wortel! Wow! Yeay, nanti malam aku bisa masak wortel! Pohonnya roboh nggak ya nanti? Wortel, akhirnya engkau jadi milikku. Aha. Wah, sepertinya ini yang terakhir nih. Bentuk Batman, bagus banget. It's mine. Hey. Ya, yang Batman tadi udah terakhir. Takkan lah, pasti ada. Yang terakhir ini mesti jadi milik aku nih. Yes. Mama gak boleh ngambil. Ini punya aku. Meanwhile. Aduh, Cuk. Kakek punya hadiah buat kamu, Cuk. Kamu senang, Cuk? Ya. Loh, yuk. Ada di depan cu hadiahnya. Itu cu hadiah buat kamu. Kek, itu dua orang kok berantem sih, Kek? Hah? Berantem? Mana? Kalian berdua ini lagi ngapain di sini? Hah? Turun. Kalian ini ngerusakin pohonku. Hah? Pohon kakek? Hah? Iya. Ini kan sengaja kakek yang desain, kakek yang bikin. Buat hadiah spesial cucu kakek. Kadoku. Jadi bukan beneran pohon pop-it. Ini tahun 2021, Dek. Mana ada main nenek sihir gituan. Nanam pohon dikasih mantra bisa muncul pop-it. Kurang ajar kalian. Sudah 7 hari 7 malam saya desain bikin pohon ini. Sampai encok rematikku kambuh. Tak timpu kalian. Waduh. Maaf.